A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai dia mengubah nasibnya sendiri. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ketikan ayat 11. Sahabat ceria, yang baru saya ucapkan adalah janji Allah yang seharusnya memotivasi kita untuk berjuang lebih keras lagi ke arah perbaikan. Namun satu hal sahabatku, semua butuh proses, tidak seperti membalikan telapak tangan. Semua butuh kesabaran. Dan jangan pernah berpikir untuk menyerah atau merasa cukup dan pasrah dengan keadaan. Teruslah berjuang. Never give up. Great things take time. Be patient. Jangan pernah menyerah. Hal-hal besar memerlukan waktu. Sabarlah. Sahabat ceria, mungkin di antara kita seringkali merasa hidup seperti ini saja. Bahkan kebutuhan atau keinginan yang dimiliki atau dimaui tak kunjung terrealisasikan. Namun jangan pernah menyerah. Tetap berusaha dan sabar. Karena hal-hal yang luar biasa sudah menanti Anda di depan. Apa yang sudah dilakukan tidak akan sia-sia. Yakinlah akan hal itu. Dan sahabat ceria, jangan terburu-buru apalagi terburu nafsu. Lakukan satu demi satu hingga semuanya akan memberikan hasil yang memuaskan. Think of many things, do one. Pikirkan banyak hal, lakukan satu. Kita semua pasti memiliki lebih dari satu keinginan dan cita-cita. Tidak mengapa, pikirkan sebanyak mungkin apa yang kita inginkan. Namun, lakukan satu persatu dengan tekun agar semuanya bisa didapatkan.